Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video ini aku akan membagikan bagaimana caranya untuk log out dari akun YouTube kita. Sebelum lanjut menonton video, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk mengupload video-video berikutnya. Pertama-tama kita buka dulu akun YouTube, kemudian kita coba klik profil kita yang sebelah kanan, kemudian kita klik setelan. Nah, selanjutnya kita bisa scroll ke bawah, kemudian bisa kita lihat bahwa di menu setelan ini tidak ada menu untuk logout. Kemudian kita coba klik lagi profil kita yang tadi, terus kita klik akun. Nah, di sini ada 5 akun ya. Dan di sini aku mau log out di akun Vandari Official ini. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita kembalikan dulu. Setelah itu kita buka menu setelan HP kita. Kemudian kita scroll ke bawah. Klik akun dan sinkronisasi. Nah, di sini kita ambil yang Google. Di sini ada 5 akun, kemudian kita klik yang mau kita hapus, yaitu yang akun oktapurnamasari5@gmail.com. Kemudian kita klik hapus. Di sini ada tulisannya, menghapus akun ini akan menghapus semua pesan, kontak, dan data lainnya di dalam ponsel. Klik hapus. Dan sekarang tersisa ada 4 akun Google. Kemudian kita kembalikan saja. Kemudian kita buka lagi YouTube. Kemudian klik foto profil kita tadi. Nah, sekarang dapat kita lihat hanya tersisa 4 akun dan akun Vandari Official tadi sudah terhapus. Tutorial ini hanya untuk menghapus akun yang ada di perangkat ini, bukan untuk menghapus akun secara permanen ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih telah menonton video aku. Sampai jumpa di video berikutnya.